Kolaborasi terbaru Aina Abdul dan juga Dennis Sufian menerusi lagu Warna-Warni yang juga merupakan lagu rasmi Tonton Sinema mendapat pujian kerana membawa kelainan kerana sebelum ini mereka berdua terkenal dengan lagu Balada sahaja. Apa yang menariknya lagu ini? Jom kita bersama dengan Aina Abdul dan Dennis Sufian. Aina sebenarnya memang I'm a big fan of Danish punya suara. Saya pernah melihat beliau perform di Vocal Mania dulu. Bila disatukan begini, saya rasa happy. Danish ada tone suara yang sangat unik. More people kena appreciate dengan Danish punya suara. Me myself, I'm a huge fan. Bagi Danny sendiri kan, apakah cabarannya apabila anda bergandingan dengan seorang yang sangat disegani naib juara AJL 35? Apa yang boleh Danny katakan? Mula-mula saya rasa macam takut juga, tapi saya just fikir positif je. Saya nampak ini adalah peluang saya untuk berkolaborasi dengan someone yang saya adore. Masa dapat tu mula-mula nervous juga, takut sikit. Alhamdulillah, everything is okay. She's very kind and friendly. Dia buat saya listen dengan dia and chemistry tu adalah pelan-pelan. Danny dah ada girlfriend? Alhamdulillah, tak ada lagi. Saya saja tanya macam tu, kotlah kalau tadi dah kata ada chemistry dengan Aina, takutlah ada orang yang jealous. Ada juga komen-komen yang kita terima bila ada gandingan Aina ni dengan Danish ni. Aina ni kali ni pilih pucuk muda pula. Saya tak kisah sebab apa yang orang lihat, diorang bebas untuk berkata apa-apa saja. Bagi saya, pucuk muda ke, pucuk tua ke, yang penting projek ini saya rasa sangat happy dengan hasilnya. To me, untuk dapat peluang ni bekerja dengan Danish, Aina rasa bertuah. Sebab Aina tak tahu lagi bila Aina akan berduet dengan penyanyi lain pula. Bagi Aina tak kisah tu macam adakah ciri-ciri Danish tu adalah? Kriteria dia ada tak? Menepati tak Aina? Kita tak tahu lah cakap macam mana awak, tapi macam kita tak tahulah, kita semua kita kawan. Janganlah blushing. Blusher. Kau susah je kan? Aina dan juga Danish, untuk lagu Warna-Warni mungkin ada kata-kata yang anda ingin sampaikan kepada minat-minat anda di luar sana. Terima kasih kepada semua yang support lagu Warna-Warni, support me and also support Aina Abdul. Download apps Tonton Sinema untuk you guys boleh tengok movie online. And also I hope you guys enjoy the movie dekat YouTube. Kepada semua mungkin yang belum pernah dengar pasal Tonton Sinema ataupun tak pernah dengar lagi lagu Warna-Warni, boleh check it out, all the information. This is a good chance untuk kita bersama dengan family, you know, watch your favourite movies dekat rumah during this pandemic. And also jangan lupa stream lagu Warna-Warni di semua online streaming platform. Thank you.